Datin Alia Teruja mahu jayakan konsert irama keroncong Malaysia yang bakal berlangsung di Istana Budaya Ogos ini. Penyanyi yang popular dengan lagu Tak Mungkin Kerana Sayang Itu akui bukan mudah mahu mendendangkan lagu berentak keroncong. Persediaan rapi dilakukan bagi menampilkan persembahan terbaik. Seperti mana kita tahu, keroncong ni dia punya peranan penting adalah pernafasan. Okay, so saya baru saja menjalani bariatric operation. Jadi kena titik beratkan untuk masalah saya adalah deficit breathing. So saya dah start menjaga praktis deficit pernafasan saya daripada bulan lepas lagi. Mengangkat martabat wanita, menekankan kepentingan pendidikan dan memperkenal adat budaya kaum Rau Tanjung Malim. Itu keunikan teater musikal Cik Yah Tanjung Malim yang dipentaskan di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam selama dua hari mulai esok. Pengarahnya Profesor Madya Dr. Aminan Abdul Rapoh berkata teater tersebut diinspirasi daripada kisah kegigihan Allahyarham ibunya dalam menyara anak-anaknya sendirian. Saya mengharapkan supaya audien ramai datang menonton teater ini kerana dia adalah sebuah pementasan teater yang lain daripada yang lain. Pada saya tajuknya pun dah besar dan insya-Allah komitmen daripada semua tenaga produksi adalah sangat baik dan insya-Allah pementasan kita pun rasanya sangat menarik. Dan saya harap ramai datang memberi sokongan kerana sejak daripada COVID-19 susah kita nak dapat pentasan teater. Jadi ini adalah kelangsungan saya untuk semarakkan teater di UiTM. 230 individu terlibat jayakan teater tersebut termasuk pelakon terkenal Wadidah Imran bersama pensyarah dan pelajar universiti berkenaan. Walaupun student-student ni semua adalah student diploma semester 2 yang masih baru lagi student tari. Tapi saya tahu bila kerjasama yang besar begini, dia juga akan involve student-student daripada program lain. Program scenografi, arts management dan banyak lagi technical semua. So ini adalah platform yang cukup bagus untuk mereka dapat praktikal selain daripada teori. Layari Instagram Cik Yah Tanjung Malim untuk maklumat lanjut mengenai teater berkenaan. Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Nazri Fahmi, silakan.